Computer Engineering All for One atau yang dikenal dengan CEAFO kembali diadakan oleh HIMTEK BINUS University. Tema Digitalize Your World pun diangkat dengan alasan karena kurangnya wadah untuk mengapresiasikan ketertarikan mereka dalam bidang teknologi. Berbeda dengan tahun lalu, CEAFO kini berlangsung selama 4 hari berturut-turut dimulai dari tanggal 8 Januari hingga 11 Januari 2018. Adapun rangkaian acara pada hari pertama dan kedua yakni seminar dan juga expo. Sedangkan hari ketiga dan keempat hanya ada kegiatan expo. CEAFO ini diadakan secara serempak di dua tempat yang berbeda, yakni di balkon Binus Anggrek dan juga Plaza Syadan. Adapun barang yang dipamerkan dalam expo CEAFO adalah permainan robotik. Terdapat beberapa permainan yang dipamerkan, salah satunya adalah mirip dengan permainan Flappy Bird. Permainan robotik ini pun dibuat oleh senior yang berasal dari HIMTEK sendiri. Tujuannya sih untuk memperkenalkan teknologi tentunya, dan juga menambah wawasan kepada mereka. Harapan kedepannya sih lebih maju lagi, lebih banyak acara lagi, terus lebih banyak pihak yang bekerja sama dengan kami. Dengan adanya CEAFO ini, diharapkan mahasiswa BINUS dapat memiliki wadah untuk menyalurkan ketertarikan lebih terhadap teknologi dan juga dapat menambah wawasan mereka terhadap kemajuan teknologi yang ada.